Tika Gravicia ditemenin loh. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sedari beberapa hari lalu hingga hari ini, Lesti rupanya melakukan berbagai perawatan. Ya, perawatan gigi hingga wajahnya. Sepertinya ia ingin tampil sempurna dan elok dipandang rupa oleh kekasih hatinya, couple cute yang selalu diidolakan oleh kita semua. Ya, namun yang akan kita bahas bukanlah hal tersebut, melainkan sesuatu yang sangat menarik sekali, seperti yang pernah disindir oleh host-host Julita di acara Semarak kemarin, yang ia mengungkap, kok Lesti dan Bilar kalah sama Gunara? Mereka udah kasih cincin, mereka kok belum? Lesti pun menjawab bahwa tidak ada yang tahu hal tersebut. Dan ternyata Lesti pun membuktikan saat ia melakukan perawatan pada dokter Gladys, ya, nampak di jarinya, lihatlah guys, di jari dia ya terpampang nyata ia memakai cincin pertunangan, guys. Ya, cincin yang melingkar di jari manisnya itu menandakan bahwa Lesti sudah ada yang punya. Ya, sudah diikat oleh seseorang yang diduga berat adalah kekasih hatinya, yakni Rizky Billar. Tentu hal itu menepis berbagai anggapan dan juga semakin menguatkan dugaan bahwa Rizky Billar sudah melamar Dede Lesti. Begitupun dugaan-dugaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa hubungan mereka hanya settingan belaka. Namun nyatanya cincin yang melingkar itu adalah membuktikan bahwa keseriusan hubungan mereka berdua, serta hal yang selalu didengung-dengungkan oleh keduanya, didoakan untuk menikah tahun depan. Dan nyatanya memang benar bahwa dengan melingkarnya cincin di jari manis Lesti ini menunjukkan bahwa hubungan Lesti dan Bilar sudah semakin serius. Apalagi ketika keduanya tampil bersama, baik di atas pentas maupun di backstage, nampak bahwa rona-rona kebahagiaan, rona-rona cinta di antara keduanya terpampang nyata. Dan itu tak berbeda, sehingga menunjukkan bahwa hubungan mereka tinggal menunggu waktu selangkah lagi untuk menuju hal yang serius, yakni gerbang pernikahan tentunya. Hal yang selalu kita doakan tiap hari, tiap malam, bahwa terpantaskannya dan mereka menjadi pasangan yang halal nantinya. Itulah harapan dan keinginan kita semua tentang cinta, tentang perasaan Lesti dan Bilar yang akan segera diikat menjadi pasangan suami istri. Ya, kita selalu harus mendoakan hal yang terbaik bagi hubungan mereka berdua, yakni segera dan tanpa aral, sehingga nantinya bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius, tentunya menikah sebagaimana keinginan dan hal yang selalu mereka ungkapkan. Tentu hal itu menjadi kebahagiaan kita semua, di mana Lesti dan Bilar akhirnya menjadi sepasang suami istri. Sebagai doa-doa
dari para fan mereka yang ingin melihat mereka bahagia hingga menua akhirnya. Tentu doa dan support dari kita semua adalah hal yang terbaik bagi mereka, yakni mendoakan hal yang terbaik dan selalu mengikuti alur cerita kisah cinta mereka yang saban hari tentunya semakin menarik untuk dinikmati dan semakin menarik untuk disaksikan bersama, karena romantisme, kegesrekan, kelucuan dan kebaperan yang diakibatkan oleh percintaan mereka membuat kita selalu penasaran dan bertanya-tanya, kapankah hari bahagia itu akan datang dan dipersiapkan oleh mereka secara diam-diam. Karena tentu kita pada tahu bahwa Lesti dan Bilar memang tidak main-main, dan persiapan hal itu sudah disiapkan sedemikian rupa, cuma tidak dipublis ke publik. Maka percayalah, tinggal tunggu waktunya. Jadi bagi kalian ingin kabar terbaru dari kita, jangan lupa untuk selalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar tentang kebaperan keuangan serta kegesrekan mereka dalam romantisme cinta bisa kalian dapatkan di channel kesayangan kita ini. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.